Lights, camera, action. Adoy the God. Hey guys, welcome to ODOIDOGOTV. I'm TYA. Selamat datang dalam rancangan Cabaran Makan. Ya, pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda di luar sana yang sentiasa menyokong ODOIDOGOTV Channel. Dan saya ingin say sorry sebab kalau kamu nampak muka saya macam yang begitu kan. Sorry sebab tadi pagi saya pergi berjual kuih. So, ni pun baru balik. So, terus shoot. So, sorry kalau muka saya macam tak mau ni. Macam mau tak mau ni. Tapi, okay. Apa-apa pun, cabaran makan tetap diteruskan. Cabaran makan kita untuk kali ini ialah... Ha! Samyang Mala Spicy Noodle. Nah, inilah dia. Produk Samyang. Memang yang ini kalau kamu tengok, memang lain daripada lain. Tengoklah dia punya packaging pun lain. Dia punya warna packaging, entah kalau saya tengok macam purple, tapi orang bilang bukan purple, dia orang bilang pink fuchsia. Saya tak tahu lah kalau pink fuchsia tu, kalau pink fuchsia tu is merah jambu fuchsia, merah jambu fuchsia some more. Samyang Mala ni memang lain daripada lain, sebab dia orang bilang yang ini 4 kali pedas. Jadi maksudnya dia lebih pedas dari yang 2 kali spicy itu yang packaging warna merah tu. So tak tahulah, ada orang declare bilang ini lagi pedas daripada yang merah itu, yang 2 kali spicy itu. Ada yang diorang bilang yang 2 kali spicy itu lagi pedas daripada ini. Sebab yang ini dia punya perisa memang lain daripada lain. Sebab perisa dia ialah Chinese sauce. Chinese sauce is sauce Cina. Nah, di sinilah masalah dia ni. Saya pun tak tahulah. Sebab orang bilang kalau yang ini macam sukar sikit lah kalau untuk orang Muslim yang makan. Sebab bah, kalau sudah bilang, kalau dengar Chinese sauce lah, sauce Cina lah, apalah. So macam, bolehkah makan tu? Bolehkah tu? Tapi kalau bagi saya kan, memang boleh makan. Sebab saya beritahu kamu lah sikit lah. Saya explain dulu. Sebab ini barang, waktu saya beli, betul-betul di, orang bilang kedai halal. Dan dia diletakkan di halal section. Maksudnya di bahagian halal. So, memang halal lah. Tiada masalah. Semua orang boleh makan. Sebab kalau tengok ni ingredients dia kan, bahan-bahan dia kan, yang dia punya mie tu, sama juga. Cuma sos dia kan, sos dia kalau tengok kan, dia sudah explain di sini. Memang tiada masalah. Kalau saya tengok kan, di sini tengok dia. Mana? Tengok di sini. Mana ada babi? Yang bilang yang tidak halal tu, tengok. Mana ada dia tulis babi? Perisa babi? Minyak babi? Apa lagi kalau daging babi? Tiada. Kau saja tu yang bilang babi-babi tu. Tidaklah. Yang orang lain lah bilang. Tapi memang mana ada babi? Tengok. Memang tiada. Kalau kau tengok pun tengok tu. Dia punya yang buatan tu kan, yang dia punya display tu, tengok. Apa merah-merah tu? Macam lain. Okay, kepada kamu yang di luar sana, jangan risau. Kalau bagi saya, saya tiada rasa was-was. Saya memang yakin saya boleh makan ini. Jadi kepada kamu yang di luar sana, kalau tidak percaya, kamu pergi ke supermarket kah atau kedai mana-mana lah, kamu pergi tengok dulu dia punya ingredients. Kamu tengok betul kah boleh makan ke apakah. Kalau macam saya tengok macam yang okey, Samyang. Jom, boleh masak, makan. Tapi kalau kamu tengok macam yang kalau begitu tak payahlah. Tapi dari kita saja bah, tiada juga masalah lah kalau bagi saya. Kalau saya boleh makan, kamu pun boleh makan. Kalau kamu rasa macam ya boleh, tidak boleh lah kan. Takkan saya mau masak, paksa kamu makan. Jadi tanpa melengahkan masa, mari saya tunjukkan cara masak dia. Sebab dia punya cara masak memang tidak sama macam yang produk Samyang yang lain. Okey, jom. Mula-mula kita masukkan minyak. 1, 2, 3, 4, 5 dan baki-bakinya. Kemudian kita tutup. Kemudian buka.
dia. Kemudian pindahkan dia. Kemudian letak air sikit dan masukkan lagi sekali yang tadi itu yang kau kasih keluar tu. Seterusnya masukkan sos. Masukkan vegetable pack. Paket sayur. Kemudian kacau. Tunggu sampai paket itu kuah. Okay guys, kakak-kakak, adik-adik, mama-mama, ibu-ibu, kita sudah siap masak. Nah, sekarang inilah hidangannya. Okay guys, alright, kita punya Samyang Mala spicy noodle siap sudah dimasak. Okay, sebagaimana yang kamu nampak tadi cara masak dia, so inilah hasilnya. Boleh nampak di sini ada sikit-sikit lah dia punya itu Chinese sauce dia, itu sauce Cina. Dia memang pekat-pekat sikit. Dan di sini saya add tambah sikit macam biasalah. Ada telur, mata sama sosis. Jangan salah faham. Di sini lepas masak boleh nampak tu kalau ada yang macam yang merah-merah itu bukan cili atau lada. Itu carrot. Lepas tu ada yang hijau-hijau tu dia punya sayur lah. Cabaran makan Samyang Mala spicy noodle. Saya berdoa dulu. Amin. Tingkatkan kuasa. Okay. Kita mulakan 3, 2, 1. Kita rasa dulu macam mana rasa dia. Ha? Lain. Wow, stop. Memang lain daripada lain. Betul-betul bikin selera bah. Dia punya bau, dia punya rasa. Sedap betul. Memang sedap. Itu macam ada rasa tu sayur-sayur sikit. Masih panas. Mana yang lebih sedap? Yang ini dia punya sedap, dia lain-lain samyang, lain-lain dia punya rasa lah. Tapi yang ini dia macam betul-betul macam Chinese style. Kalau mau bilang sedap tu, semua pun sedap lah. Dia punya sayur. Lepas masak lembut. Sedap. Macam pedas lagi yang dua kali pedas tu, yang ini tak berapa juga.
Diorang bilang konon kalau ini pedas dia macam sampai bibir pun pandai ano mengebas. Dah tahu lah, saya belum rasa lagi yang mau kebas lah. Tapi pedas jugalah. Macam biasa, saya suggest kalau makan, makanlah sama telur. Memang bertambah tu selera. Wah. Tapi wih, perlu juga lah saya. Bikin malu. Sebagaimana yang kamu nampak tadi, saya berjaya kasih habis satu pack tu. Ada 5 bungkus di dalam. Okey. Yeay. Dan saya berjaya menghabiskan dalam masa. Nah, yang ini awal pula saya dapat kasih habis tau. 6 minit 45 seconds saat. Nah, awal. Itu pun saya bersimbang lagi, explain lagi macam mana rasa dia. Tengok, kalau ikut betul, awal lagi saya boleh habis. Nah, syukur. Tapi saya tidak menafikan, memang pedas. Betul-betul pedas. Tengok, sampai kebas tu bibir tu, saya mau sebut pun pandai tersasul. Nah, sebagai bukti nampak betapa berpeluhnya saya, memang pedas. Tapi pedas dia, saya rasalah pada pendapat saya untuk seluruh dunia, Sabah dan Malaysia, pedas dia tidaklah sepedas yang 2 kali spicy tu, yang bungkusan merah tu. Saya rasa itu lagi pedas. Yang ini, pedas lah dari yang lain, tapi tidak pedas lebih daripada yang 2 kali spicy tu. Yang 2 kali spicy tu memang pedas betul. Yang ini, okey, tapi pedas dia macam lagi kau makan, lagi kau mau bah. Sedap. Hai, baguslah. Ini Samyang yang malah ini memang best. Kalau kepada anda yang di luar sana yang belum cuba, nah, cuba try test. 3, walaupun sama, cuba try test. Memang sedap. Rugi kalau anda makan sama dia punya mie kan. Kalau kita nampak macam sama saja yang sama dengan mimi yang lain, tapi kalau betul-betul tengok betul-betul sama makan dia punya mi tu memang ada gemuk sikit, gemuk, lepas tu dia kenyal, lepas tu dia tidak lembek. Biasa kalau macam sudah ada kuah kan, macam yang Maggi biasalah yang macam kau masak biasa kita makan, kalau lama-lama dia jadi macam kembang kan, sama dia ada lembek sikit, lepas tu macam hancur. Tapi yang ini dia still masih okey. Gemuk, steady, tidak putus. Memang terbaik. Okey guys, thank you very much. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi menonton video ini daripada awal sampai akhir. Dan kepada anda yang suka video ini, smash. Jentik sikit tu thumbs up button down below. Tekan yang
bagus tu, butang bagus di bawah video itu kalau kamu suka video ini. Dan please subscribe ODOIDOGOTV Channel. Kepada anda semua yang di luar sana yang belum lagi subscribe ODOIDOGOTV Channel, boleh tekan juga tu button yang merah di bawah subscribe tu. Kalau tidak pun kamu boleh tekan juga itu yang di screen sekarang, yang di sebelah kanan kamu itu, yang lambang ODTV itu, di situ pun boleh subscribe. Ataupun di akhir video ada yang end screen last tu, yang di tengah-tengah ODTV itu, di situ pun boleh tekan tu button subscribe, supaya saya boleh inform kepada kamu kalau ada video-video terbaru dari saya setiap hari. So, itu saja dari saya. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang support karya saya. Terima kasih kerana sudi support ODOIDOGOTV Channel. Saya TYA, signing off. ODOIDOGO.